saya sahabat berita, apa kabar ini? Semoga sahabat berita selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Nah, sahabat berita, sekarang saya sedang berada di tempat pembuatan jenang Armina ya, sahabat. Tepatnya di Desa Temulus RT 2 RW 6 Kecamatan Mejogo, Kabupaten Kudus. Yuk kita cari tahu proses pembuatan jenang Armina ini. Jangan kemana-mana, selalu ikuti saya. Nah sahabat, ini proses pembuatan jenang sahabat. Diproduksi oleh CV Armina. Biasanya itu kalau yang seperti ini itu bisa berapa kilo mas? Ini 120 kilo kapasitasnya. Untuk yang satu ini berarti 120 kilo? Iya, satu mixer 120 kilo. Oh gitu. Selama berapa jam mas proses prosesnya ini? Prosesnya selama 6 jam. 6 jam ya? Iya. Ini baru proses dapat 4 jam ini. Setelah proses mixer tadi, terus apa mas? Ini untuk proses setelah mixer, ditaruh di nampan atau loyang untuk proses pendinginan. Oh ini? Setelah itu nanti setelah didinginkan, baru bisa dipinggirin kecil-kecil, dibungkus. Dalam proses pendinginan itu berapa lama mas? Biasanya kita memerlukan waktu 1 malam. Nah sahabat, ini jenang-jenang yang sudah di mixer ya mas ya? Iya. Ini didinginkan selama berapa tadi mas? 1 malam. 1 malam. Baru bisa dibuat, diiris-iris kecil-kecil. Sejak kapan mas memulai usaha jenang Armina ini mas? Jenang Armina ini kita mulai produksi sejak tahun 2018. Itu ceritanya sangat panjang sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Karena saya lulusan dari PGSD Universitas PGRI Semarang. Pada saat itu orang tua menginginkan bahwa saya, kakak saya itu menjadi pegawai negeri semua. Nah, saat ini kakak saya sudah menjadi pegawai negeri. Untuk saya sendiri dituntut oleh orang tua untuk menjadi pegawai negeri. Tetapi karena saya ingin menjadi pengusaha, dengan berbagai macam cara saya melakukan, mulai dari beternak, terus bergerak di bidang perikanan, terus saya 2016 mencoba usaha yang namanya Rajani Es Krim. Nah, disitulah saya buktikan bahwa saya mampu untuk menjadi pengusaha. Disitulah akhirnya orang tua mengizinkan untuk saya menjadi pengusaha. Nah, saya mulai terjun di dunia usaha karena saya ingin usaha ini berbagi kepada masyarakat, pengen mengajak masyarakat yang masih pengangguran, yang masih belum punya kerjaan, supaya bisa saya tampung untuk menjadi karyawan di jenang Armina ini. Dalam sehari ini bisa memproduksi jenang berapa kilo ini mas? Ya, untuk produksi jenang sebelum covid itu bisa sekitar 400-500 kilo setiap hari. Setiap hari. Nah, untuk kondisi covid ini sangat berdampak sekali dan hanya bisa produksi sekitar 200 sampai 300 kilo. Ada berapa rasa jenang sih mas? Rasa jenang ada sekitar 10-an. Ada rasa wijen, rasa kelapa muda, coklat susu, ada durian, ada rasa nangka, ada rasa stroberi, nanas, sirsat, ada rasa pandan,
terus ada rasa anggur, pisang manggon, dan jahe. Untuk harganya mas? Harga per kilo Rp25.000. Rp25.000? Ya, untuk kemasannya kita ada yang kiloan, ada yang tengahan, dan ada yang perempat. Jadi menyesuaikan kemasan. Oh gitu. Dari sini mas, di sini itu keunggulannya apa mas? Dibanding dengan jenang-jenang lainnya? Ya, untuk di sini kita produksi jenang dengan kualitas yang bagus, gula juga yang kualitasnya bagus, teksturnya yang biasanya orang itu melihat teksturnya kenyal, teksturnya empuk dan rasanya legit. Itu yang biasanya yang membedakan di jenang-jenang yang lain. Oh gitu. Terus untuk pelanggannya di sini itu dari mana saja mas? Pelanggannya ada yang dari kotaku itu sendiri, ada yang dari rumah, ada yang dari para. Yang kebanyakan memang wilayah untuk Kecamatan Mojobo dan Kecamatan Mojobo. Memang banyak begitu. Jika memang ada orang yang ingin membeli jenang Armina sendiri ini mas, bisa menghubungi kemana mas? Iya, bisa menghubungi ke 085-741-92-7599. Atau bisa menghubungi ke 085-727-585-464. Nah sahabat kita, itu tadi liputannya hari ini di jenang Armenia. Jadi di jenang Armenia sendiri ini sudah 2 tahun berjalan saja. Dan keunggulan dari jenang Armenia sendiri ini, selain tekstur jenangnya yang kenyal, di sini juga rasa legitnya itu yang sangat manis. Semoga liputan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.